Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Madya Rizal Stalbo. Okay, untuk video hari ini barang one to five. Kita tunggu meter dah sampai ya. Meter dah sampai. Ya. Yeah. Ni aku akan tunjuklah cara test macam mana. Adakah sensor-sensor ni berfungsi termasuk dia punya free gear. Ini wiring baru ya. Masuk wiring baru. Wiring baru. Ya, ni aku ambil bateri 125. Aku hanya test. Kita mau tengok dia punya sensor berfungsi atau tidak. Ni aku pakai kunci lama lagi untuk on. Untuk on dia punya current lah. Test. Kalau sensor berfungsi dengan baik, kita tengok dia punya sensor kabel dah bersambung. Wiring, okey. Wiring dah masuk. Ini pun kita mau test pelampung adakah berfungsi dengan baik atau tidak. Okey. Ya. Yes. Cara kita test nampak ya sekarang lampu tuti menyala ya. Lampu tuti dia pun menyala. Maksud dia tuti dalam ni habis ya. Memang betul-betul kosong. Okey. Bermakna dia punya sensor ni berfungsi dengan baiklah. So kita akan test bagian sensor free ni. Kita akan test, kita akan tutup ya. Ni ada sensor Swiss. Dia punya Swiss top gear dan juga neutral end ya. Punya free gear. Pasang dulu. Ya. Pasang dulu, kemudian kita pasang ni, ada cucuk. Swiss tadi ni yang ada tembaga di tepi ni, ni tembaga ni. Kita akan connect pada negatif ya. Negatif. Okey. Nampak tak? Menyala top gear. Kita akan connect eh. Nampak. Nah, ini top gear eh. Ini ada satu top gear dan satu end. Nah, nampak. Okey. Faham ya? Untuk kita test wiring, untuk kita test dia punya wiring adakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kabel positif. Kita akan lari meter, kita akan test lampu meter, lampu tinggi ya. Lampu tinggi menyala ya. Okey, lampu tinggi bernyala. Okey. Ni kita test dia punya lampu meter ya hidup. Okey. Lampu meter hidup ya. Pak. Okey. Kita test lampu meter ya. Hidup ya. So kita test dia adalah positif ya. Untuk lampu meter di color warna biru. Baik guys. Okey. Okay guys, sudah aku repair dia punya pelampung. Tadi tidak hidup pelampung dia. Sekarang kalau hidup ada bateri dia akan bergerak sikit. Okey. Kemudian macam mana kita mau test dia punya RPM. RPM kita gunakan drill. Drill kemudian ambil speedo yang dah rosak kabel tu. Speedo kabel baru masukkan sini. Baru kita tengok. Ini untuk test dia punya speedo lah. Meter. Ini kilometer. Okey. Okey, meter pun sudah berfungsi semua. Itu jelah setakat projek Y2PZ hari ini. Meter dah settle, pelampung minyak pun dah settle. Kemudian lampu belakang dah settle. Sensor free dan juga top sudah settle.
Tinggal menunggu lagi barang lagi lah. Tunggu ada modal lagi. Sekarang ni terciduk sudah banyak. Banyak terciduk sudah ni, geng. Kunci pun belum aku beli. Banyak lagi lah. Swiss handle belum banyak beli lagi. Belum dibeli. Swiss handle, kotak bateri. Ni getah, tank. Banyak lagi, geng. So, stay tune je lah video next. Assalamualaikum. Jumpa lagi next.